Presiden Jokowi meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran segera mempersiapkan diri untuk membuat perencanaan program kerja. Hal tersebut disampaikan Presiden usai menghadiri acara Rakernas tahun 2024 di AIS BSD Tangerang Rabu pagi. Jokowi meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih segera membuat perencanaan terkait program kerja yang sebelumnya telah dikampanyekan di hadapan publik. Jokowi juga bilang pemerintah akan mempersiapkan kebutuhan untuk membantu proses transisi. Kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah. Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan, artinya apa? Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga Presiden Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau itu juga diminta dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih.